Oh ya. Tinggal cabut aja bupamnya, tarik ke atas aja ini. Waduh, bensinnya penuh lagi bro nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tobi. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengganti hempas full pump ya, motor Vario 150 Smart K ya. Guys, sebelum kita selanjutnya, biasa saya ingatkan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan yang belum bergabung, silahkan bergabung. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe channel Topik. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya dipijit ya, agar teman-teman kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke tema cara mengganti hempas full pump ya, di motor Vario 150. Oke, cara-cara hempas full pump kita siapkan ya. Kita gunakan kode kajeter ya, untuk Vario. Oke, kita buka dulu ya. Joknya sini ya, dan baunya ada dua ya, gunakan obeng kembang. Oke, lalu kita tarik aja belakang ini ya. Kita bongkar soketnya, kita tarik dulu ya, kita lepaskan soketnya, kita pijit aja sini, ada pijitannya, dia tarik belakang. Oke, lalu ininya kita cabut, pijit, tinggal pijit aja ini lo tarik. Oke bro, kita lepaskan baut sepuluhnya, di sepuluhnya dapat ya, kita gunakan PT 10. Oke, satu kita buka bautnya bro ya, yang sebelah lagi nih. Oke, setelah terlepas bautnya, kita tinggal ini tahanannya sebelah kiri. Oh ya, tinggal cabut aja bupamnya, tarik ke atas aja ini. Waduh, bensinnya penuh lagi bro nih. Oke, tarik aja bro ini. Oke, sip. Ini pumpnya kotor banget tuh ya, makanya ini motor empos, perhatikan tuh sampai kotor berdiri seperti ini. Ini udah kita bersihin ya, karena masih gini lagi, makanya ini mau diganti ya, karena memang pumpnya kotor banget ini. Oke, kita ganti. Namun sebelum video selanjutnya, jangan lupa ya, ngopi dulu biar nggak oleng. Oke bro, lanjut ke tema cara mengganti full pump. Diminum dulu biar nggak oleng. Oke, ini cara gantinya. Ini kotor banget ya tuh ya, makanya ini motor empos. Sudah kita bersihin, namun gini lagi. Sudah berapa kali kita bersihin ya. Sekarang dia kita diganti aja. Oke, cara menggantinya seperti ini. Angkat aja seperti ini. Ter. Ini tarik, tinggal putar aja ini ya, cangkulannya. Oke bro ya. Oke, modelnya berbeda nih kayaknya. Kalau untuk Vario 150 seperti ini, pakai Vario
juga, cuman beda ya bentuknya ya. Kita pasang aja. Oke, ini ya, kita robekin, kita pasang aja. Walaupun beda kita pasang aja bro. Udah kepalang beli katanya nih yang punya motornya. Cara masangnya begini ya. Perhatikan sini seperti ini dan tekan, lalu putar ya. Oke, tinggal putar aja seperti ini. Oke ya, kunci ya. Ini kalau yang aslinya seperti ini ada perbedaan, cuman posisinya tetap aja sama, dia ada di sini ya. Begitu putar dia ada di sini. Oke, kita langsung pasang aja. Ya ini tinggal kita pasang aja ya. Karetnya udah kita pasang ya. Tinggal kita masukin aja. Oke bro. Ya gitu aja ya. Lalu sini. Oke bro. Apa? Oke, tinggal pasang jepitannya. Kita pasang bautnya bro, ada 4. Oke. Oke, bro, tinggal kencangin. Ambil lagi ke sini. Oke, ambil lagi tuh. Selang bensinnya ya, dorong aja ya ini. Lalu kita pasang roket pumpamnya bro, ya dorong aja seperti ini. Oke, cuman dulu motornya. Oke, motor. Oke bro ya, sudah selesai, lalu kita masang ininya. Bagi teman-teman yang mau ganti hempas full pump, tata caranya itu ya, simak aja video saya sampai selesai agar paham ya cara mengganti hempas full pump atau saringan full pump ya. Oke, tinggal kita baulit. Oke, kita coba sekali lagi. Otakin. Oke bro ya, tentang cara memasang saringan pump di motor Vario 150 telah selesai. Cara-cara seperti yang mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman di mana pun berada. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, dan terima kasih dan semoga konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.